Tanggapi isu diseragamkannya khutbah Jumat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya belum menerima arahan apapun. Ridwan Kamil pun akan menanyakan secara jelas maksud dari isu tersebut ke Kementerian Agama. Itu kan arahan dari Kementerian Agama, hanya yang bersuara duluan Kemenag Kota Bandung. Jadi jangan dilokalisir sebagai isu Bandung, itu mah isu nasional. Saya juga belum dapat arahan seperti apa, tapi intinya yang penting semua bisa menerima ya terhadap kebijakan-kebijakan baru. Dan nanti saya akan tanya secara jelas maksudnya, karena saya belum dapat kejelasan. Sebelumnya, Kementerian Agama Kota Bandung dikabarkan mewacanakan pengaturan teks khutbah Jumat di setiap masjid di Kota Bandung dengan teks yang disiapkan pemerintah. Hal tersebut berdasarkan instruksi Menteri Agama dari studi banding ke Abu Dhabi. Budi Hartati, Bandung TV.